I like the thing. Stop it! Stop it! It is good, look! Yes? Oh, yeah, she did. Excuse me! Jalan-jalan lagi yuk ke Litchfield. Oh hi everyone, welcome back to my channel. Bareng lagi sama aku Noi di Birmingham. Kali ini tuh lengkap banget nih personilnya. Ada Mami Lawson, ada Daddy Lawson, ada Kakak Duta dan Monica. So, kalau melihat perkiraan cuaca untuk hari ini tuh sebetulnya nggak hujan dan suhu udara juga lumayan cukup tinggi ya untuk musim dingin, yaitu 12 derajat Celsius untuk hari ini. Tapi barusan ada sedikit gerimis-gerimis, mudah-mudahan nanti di Litchfield enggak ya. Oke guys, sebelum aku ngajak kalian jalan-jalan ke pusat kota Litchfield, aku mau ngajak kalian ke salah satu tempat di mana ada salah satu properti yang dijual di sini. Nah, itu dia rumahnya guys. Dan rumah ini memiliki 4 kamar tidur, ada double garage, dan gardennya cantik banget. Nah, untuk harganya di market itu sekitar 560.000 pound sterling. Dan lokasi rumahnya ini tidak jauh dari rumah di mana orang tuanya Daddy Lawson itu tinggal dulu ya sebelum meninggal. So, sekarang kita keliling komplek ini yuk, gimana situasinya? Dan menurut kalian gimana? Kalau aku sih ngelihatnya lumayan nyaman ya, karena jujur aja kalau di Litchfield ini untuk imigrannya itu sangat sedikit sekali, less imigran lah gitu. Dan aku suka banget karena ini areanya familiar banget sama rumah yang dulu ya mertua tinggal. Tapi kalau di area rumah mertua itu justru lebih privacy, dan juga di area kompleknya mertua itu jauh lebih mahal daripada di sini. So, sekarang kita sudah keluar kompleknya dan sekarang kita menuju ke Litchfield City Center-nya. Ikutin terus ya. Okay guys, sekarang kita sudah ada di pusat kota Litchfield atau shopping centernya ya di sini. Sebentar guys, Kakak Duta sama Monica pengen Sweeties katanya. So, kita mampir dulu ke Sweeties shop ini, dan ini sangat terkenal di Litchfield. Ayo, siapa di sini tulis di kolom komentar yang penyuka Sweeties, kalau aku enggak ya. Amateurs,
Just rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lost a dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. About you. I know that something special made me think about you. About you. The thing you hit it with in badminton and went through her racket. You did. Oh, there. Akhirnya guys, matahari keluar juga. Okay guys, sekarang kita waktunya istirahat dulu sebentar. Aku mau bawa anak-anak ke park biar mereka main di sana sepuasnya. Nah, tadi gimana menurut kalian jalan-jalan di pusat kota Litchfield? Kalian suka nggak? Nanti kalau kalian berkunjung ke Inggris, jangan lupa ya mampir ke kota ini, karena kota ini cantik banget, unik, dan banyak sejarahnya pokoknya. Monica, where's the bottle? Nah, biasanya guys, kalau cuaca cerah kayak gini, matahari keluar, nih park ini selalu penuh. Ini cantik banget ya danaunya. Kalau dilihat sih, park ini nggak terlalu penuh ya untuk hari ini. Dan cuaca juga sih sebetulnya, ini temperature agak tinggi ya, 12 derajat Celsius. Tapi ini anginnya masih berhembus kencang sekali, jadi masih dingin gitu. Kakak Duta sama Monica happy banget nemuin teman baru. Okay guys, gak kerasa sudah 2 jam kita di Litchfield. Sekarang udah waktunya kita kembali ke Birmingham sebelum turun hujan, karena di langit ini udah bendung nih. Yes. Come on, Dan. Okay guys, sekarang kita sudah di mobil, kita on the way ke Birmingham. So, thank you so much for watching. Terima kasih udah nemenin aku tadi keliling-keliling dan nemenin aku tadi ngeliat rumah. Mudah-mudahan kalau memang jodohnya rumah itu akan jadi milik kita. Kalau enggak, is okay, enggak apa-apa. So, hope you enjoy the video and we'll see you soon. And take care, have a good day. Bye!